Halo sahabat-sahabat Pioneer sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan saya. Berharap selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat-sehat semuanya. Juga para pengikut saya di YouTube ya. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali hadir, terima kasih. Dan teman-teman bisa mensupport channel ini dengan menekan tombol subscribe. Judul video saya adalah kecewa karena belum kunjung QC. Ya, saya melihat di beberapa grup dan juga postingan dan juga sepertinya di ada komentar-komentar lah ya. Ada yang sudah kecewa ya, ada yang banyak kecewa. Padahal menurut saya tahun ini adalah tahun kegembiraan bagi kita karena core team sudah memberikan aba-aba ya bagi pioner, memberikan sebuah harapan, memberikan sebuah keyakinan ya. Menjaga ya, menurut saya itu langkah Nicholas untuk menjaga para pioner tetap bertahan ya. Jadi ada beberapa cara dan strategi yang menurut saya yang dibuat oleh core team memang untuk mempertahankan itu, tapi kalau nggak bisa dipertahankan memang sulit ya. Nah, bahkan kalau kita lihat teman-teman hari-hari ini semakin intens core team dan Bang Nicholas mengeluarkan pesan ya, dan aplikasi kita ini unik. Langsung foundernya mengirimkan pesan, ya toh. Kemudian awal-awal sering ngomong, memberikan keyakinan. Langsung juga dari aplikasi luar biasa, ya. Ini menurut saya ini aplikasi yang luar biasa. Nah, saya belum ada melihat sih aplikasi yang saya mainkan, di mana foundernya bisa ngomong langsung dari aplikasi dan bertemu dengan user-usernya ya. Ya, hanya ini yang dilakukan oleh Bang Nicholas. Nah, komentar rekan-rekan di video saya terakhir Bang Dema aja belum QC. Ya. Saya saja belum QC, masih tetap semangat sampai saat ini. Hadir Agus Jakarta, terima kasih Bang Agus dari Jambi. Terima kasih sudah hadir Bang Diantoni. Bang Ampinus, jatuh artinya Bang Dema layu sebelum berkembang. Bang Dema itu kata pepatah, layu sebelum wah. Memang saya masih harus banyak makan garam nih ya bagi para pioner ya. Kita harus banyak belajar dari rekan-rekan pioner. Tapi kalau kita belajar dari mereka yang suka nyinyir itu pahit itu, ya pahit. Sekali nambang tetap nambang. Wow, ini moto yang luar biasa nih. Tetap setia menanti open minute Bang Dema. Oke, nah luar biasa ya teman-teman, positif ya. Semua pada positif, saya saja belum QC ya. Santai saja. Apakah saya akan kecewa seperti pada judul ini kalau tidak lolos QC? Saya akan melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya untuk bisa menyelesaikan itu. Tapi saya yakin bahwa core team, seperti janji core team, itu akan menyelesaikan semua. Jadi teman-teman pioners yang mungkin masih belum QC, ingat bahwa baru sekitar 8 juta, mungkin sekarang sudah naik ya. Baru sekitar itu yang lolos QC. Ya kan? Berarti masih ada sekitar, masih banyak yang belum QC, artinya kita menunggu saja proses itu selesai. Mungkin apa ya, upaya daripada core team ini benar-benar bisa memberikan perhatian ekstra
agar QS itu bisa selesai. Ya. Berbeda-beda memang aplikasi, teman-teman. Di ICE Network itu saya sudah QSC sampai tahap kedua, ya. Itu seperti laju benar-benar. Ya, auto mendarat QSC-nya. Senang sekali, ya. Jadi tinggal tunggu koin berpindah ke BSC, ya. BNB Smart Chain, ya. Karena ada perubahan kalau di ICE Network. Kalau di Pi Network ini memang kalau kita yang belum QC sampai saat ini rasanya memang sulit, ya. Dan saya ingin berpesan begini, teman-teman. Saya ingin berpesan bahwa yang paling penting kita miliki adalah sikap hati, ya. Sikap hati kita, karena ternyata sikap hati menentukan segala sesuatu. Apapun bisa terjadi, itu dimulai dari sikap hati, ya, dari pikiran, kemudian sikap. Setelah diolah di pikiran, sikap hati kita seperti apa, respon kita. Jadi teman-teman, bagi saya masih punya keyakinan seperti kata Bang Nicholas, tetap main mining, jaga koinmu, jaga frasa sandimu. Ya. Ini akan membuat benar-benar dunia gemetar. Saya sudah bilang minimal bagiku 3 dolar saja berharga. Karena saya begitu menghargai. Ya kalau sudah sampai segitu hasilnya, mau diapa lagi? Tapi kan ada usaha upaya daripada teman-teman pioner atau mediator JCV dari berbagai negara untuk menyatukan segala semua harga yang diharapkan agar tercatat di blockchain untuk bisa melisting dan core team mengumumkan harga itu, ya kan? Jadi kita mesti mensupport, bukan menghancur, ya. Saya ingin menularkan hal positif kepada setiap teman-teman yang melihat channel YouTube saya, ya. Khususnya para pioner, ayo kita support satu dengan yang lain. Saya tetap memberikan semangat bagi rekan-rekan, walaupun mungkin ada yang menanggapi negatif termasuk para pioner juga. Karena yang saya sampaikan adalah, memang saya mencari berita-berita informasi dari core team A1, lalu kemudian referensi-referensi berita termasuk juga yang disiarkan oleh berita. Karena ada berita-berita memang yang kalau saya bilang menelusuri, mencari tahu, kan? Ya, kalau ada yang mencari tahu itu kan seperti ada yang memata-matai gitu, ya, gitu. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini teman-teman bermanfaat, ya, membuat kita tetap semangat, membuat kita tetap tekun, ya, mining sampai pada akhirnya kita menerima hadiah, ya, bukan hadiah, hasil kita yang kita sudah kumpulkan selama ini, ya. Dan saya pribadi teman-teman masih tetap mining di beberapa koin, pelihara saja, ya. Oke, itu saja. Sukses bagi rekan-rekan pioner, tetap semangat, dan salam jedar, ya, bagi teman-teman semuanya.